saya akan coba membuat tutorial bagaimana cara untuk bermain PS3 tipe CFV ya, di untuk pemula. Jadi karena ini ternyata banyak pembeli saya atau konsumen saya itu ternyata masih banyak juga yang pemula, artinya itu belum pernah punya PS3 dan baru pertama kali pakai PS3. Jadi kadang masih bingung gimana cara memulai mainnya. Nah, jadi ini di sini kalau PS3 CFV itu biasanya pasti ada yang namanya MMCM seperti ini. Ya, gambar orang hitam gini nih. Nah, ini MMCM. Ini bisa untuk masuk sebelumnya masuk dulu di sini. Kalau untuk memulai game, biasanya gamenya dimasukkan ke dalam MMCM. Ya, seperti ini kita tekan. Ya, kalau cara nekannya bisa tekan X atau bulat. Ya, kalau misalkan X nggak bisa ya bulat gitu aja, gampangnya di situ. Kita tekan X. Nah, X ini saya tekan nggak mau, berarti kita tekan bulat. Nah, kalau sudah tekan bulat, dia akan masuk. Nah, ini adalah di dalam MMCM atau Multiman. Jadi ini udah terisi gamenya. Biasanya kalau beli sama saya sudah saya isi game-gamenya di dalamnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau main apa? Tinggal kita klik aja. Ini kok double ya, bentar. Oke, nah ini misalkan kita mau main motor GP. Ya, ini GP. Ya, lanjut seperti tadi, kita mau tekan dulu, tekan X atau bulat. Ya, kita tekan bulat dulu. Bulat nggak mau, kalau mau bulat nggak mau ya berarti X gitu aja. Nah, jadi dia seperti ini, nanti dia akan kembali ke menu awal. Kalau mau mulai mainnya lewat Multiman ya atau MCM, nah nanti dia seperti ini kembali ke depan. Nah, kalau ke depan nanti kita cari yang ini, gambar CD ini. Nah, ini gambar CD. Ini kan ada gambar nih, nanti kita ke depan. Nah, ini kan ada gambar CD nih. Nah, kan ada tulisannya MotoGP 15. Ya udah kita tekan aja, kita tekan X lagi. Oh, X nggak mau berarti ya bulat. Ya segitu aja, gampangnya gitu. Nah, udah tinggal main. Ya udah loading. Ada tulisannya loading, itu kan loading ya, tinggal nunggu loading permainan. Ini udah mau mulai main. Nah, sekarang gimana caranya tuh, udah main kan? Nah, tinggal main aja. Gimana caranya kalau keluar dari game ya, kita tekan ini, tekan tombol tengah ini, ada lambang PS nya nih, tekan sambil ditahan ya, tekan sambil tahan ini. Nah, nanti di layar akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, pilih yang atas sendiri ya, yang ada tulisannya quit. Nanti pilih yang atas sendiri tuh, ada tulisannya quit. Quit artinya kembali ke menu. Di situ ada tombol bulat, tekan enter aja, tekan enter. Nah, tekan yes. Apakah minta quit? Ya, iya, udah yes. Nah, udah. Nah, ini udah kembali ke menu awal. Itu aja. Nah, sekarang biasanya ada juga yang diinstal di luar, kayak bola ini. Kalau bola, misalkan bola ini ya. Kalau ini misalkan PES 2019, kalau di luar, diinstal di luar ya, kita tinggal tekan aja, tekan bulat, udah langsung main, nggak perlu lewat Multiman lagi. Nah, udah muncul gamenya. Jadi kalau misalkan gamenya sudah ada di luar ya, tinggal tekan X atau bulat. Kalau gamenya
ada di dalam MMCM ya, seperti itu tadi caranya. Nah sekarang saya akan ngajari untuk supaya tidak perlu lewat MMCM ya. Ini kita keluarin dulu, kita quit dulu. Jadi ini PS3 CFV yang sudah ada ini ya, sudah ada daftar gamenya ya. Nah ini kalau sudah ada daftar gamenya seperti ini bisa lewat main game tanpa masuk MMCM atau multiman. Sekarang kita tekan dulu, ini pasti kan masih kosong nih, kan masih kosong, nggak ada gamenya di PS3 nya ya, kan kosong tuh. Nah sekarang caranya seperti ini. Caranya ini tombol L2, ini kan L2 ya, terus tekan ke bawah ini L3 ya, kalau ditekan tek, ini L3 namanya, sama select berbarengan ya, itu berbarengan. Nah sekarang kita tekan barengan ya, ini bawah sama ini tekan ke bawah barengan, barengannya gak kena. Nah sampai bunyi tit, nanti dia ada di sini tulisannya merestart. Tuh, dia tulisannya di situ, PS3 akan merestart. Nah, dia akan restart otomatis. Tunggu dulu, PS-nya masih restart. Oke, sudah restart. Sekarang kita kembali ke sini, ke daftar gamenya tadi ini ya, kita tekan daftar gamenya. Tadi kan nggak keluar gamenya kan. Nah sekarang kita tekan daftar game. Nah sekarang kita lihat tuh, sudah terisi ada 32 game ya, tuh di atas PS2, PS1, PS2, PS3. Ini untuk main PS2, tapi nantilah saya ajari caranya, cara mainnya PS2 di PS3. Nah ini sudah ada, ini ada 32 game, tinggal kita klik aja. Nah muncul semua ini gamenya ya, tuh muncul semua, jadi nggak perlu lewat MMCM. Sekarang coba kita tekan tadi ya, motor GP ya, kita tekan, langsung tekan aja bulat atau X. Kalau bulat nggak apa, udah tekan, dia terusnya lagi proses. Nah udah, langsung main tanpa lewat MMCM lagi, lewat atau multiman. Nah seperti itu udah loading. Oke, nah seperti itu caranya untuk bermain PS3 di tipe CFV. Kalau OFV nggak bisa ya, OFV itu ya gamenya di luar semua, nggak bisa lewat masuk MMCM, tinggal tekan aja udah pasti main dia. Kalau tipenya OFV seperti itu, kalau CFV yang seperti itu, jadi ini khusus untuk pemula yang baru pertama kali beli PS3 atau baru megang PS3. Soalnya beberapa WA masuk itu tanya-tanya gimana caranya main PS3 ya, nggak apa-apa saya ajarin aja. Jadi seperti ini caranya, kalau lihat video lebih enak, lebih jelas ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, ketemu lagi di video selanjutnya.